Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Teacher Ain. Hari ini saya akan membentangkan mengenai ekolalia. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan ekolalia? Ekolalia adalah pengulangan perkataan dan juga bunyi-bunyian yang pesakit tu dengar daripada persekitaran mereka. Contohnya, ada orang tanya mereka, dah makan ke belum? Maka mereka akan ulang semula apa yang orang tu tanya. Dah makan ke belum? Tuan-tuan dan puan-puan, kanak-kanak kerap mempelajari cara untuk bercakap dengan kaedah ekolalia. Jadi ekolalia ni sebenarnya adalah satu benda yang common yang selalu digunakan oleh kanak-kanak untuk belajar bercakap untuk permulaannya lah. Jadi sepanjang 3 tahun yang pertama, mereka akan gunakan ekolalia, iaitu teknik pengulangan kata-kata ni untuk belajar bercakap. Yang jadi masalahnya apabila, bila dah habis tempoh 3 tahun ni, maksudnya kanak-kanak tu daripada newborn, daripada baby dah cecah toddler, mereka masih menggunakan ekolalia, masih mengulangi apa yang mereka dengar. Maka keadaan ni akan menjadi masalah untuk mereka. Dengan wujudnya ekolalia, mereka kanak-kanak ni struggle untuk meluahkan apa yang mereka fikirkan. Mereka ada masalah untuk meluahkan apa yang mereka fikirkan. Ekolalia juga common, selalu terjadi kepada anak-anak yang autistik ataupun yang ada masalah developmental delay. Okey, di sini saya akan terangkan perbezaan di antara ekolalia dan juga Tourette syndrome. Kenapa saya nak bandingkan ekolalia dengan Tourette syndrome? Sebab ekolalia dengan Tourette syndrome ni kalau kita tengok secara kasarnya nampak macam sama. Tapi sebenarnya ia adalah dua kondisi yang berbeza. Ekolalia, pesakit tu bercakap dengan kesedaran dia, dengan kawalan dia. Dia boleh kawal apa yang dia nak cakap dan bila masa dia nak cakap. Itu adalah ekolalia. Sementara Tourette syndrome, pesakit tu dia tak boleh nak kawal apa yang dia cakap dan juga bila-bila masa je pun dia boleh cakap ataupun jerit. Dia tak boleh nak kawal lah apa yang dia cakap dan bila dia nak cakap tu, dia tak boleh kawal. Symptoms of ekolalia. Symptoms of ekolalia ada 4. Yang pertama adalah repetition of words or noises. Mereka akan mengulangi perkataan ataupun bunyi-bunyian yang mereka dengar. Yang kedua, frustration during conversation. Pesakit ekolalia ni akan rasa kecewa semasa perbualan. Kenapa mereka kecewa? Sebab mereka tak boleh nak berbual bersama-sama dengan rakan-rakan mereka, bersama-sama dengan orang sekitar mereka. Mereka hanya mampu mengulangi je apa yang orang cakap. Apa yang mereka rasakan, mereka tak boleh nak luahkan. Mereka tak boleh nak bercakap sama macam orang lain. Hanya mampu mengulangi saja. Yang ketiga, depression. Bila mereka rasa kecewa, tak boleh nak berbual, pesakit ekolalia ni akan rasa depressed, akan rasa tertekan. Dan akhir sekali adalah muteness. Muteness ni, akhir sekali mereka akan ambil keputusan untuk berdiam diri sahaja. Okay, ladies and gentlemen, now let's we talk about causes of ekolalia. First is distress or anxious. Sesetengah orang dia akan mengalami ekolalia apabila mereka berada di dalam kesusahan ataupun ketika cemas. Contohnya, macam ada orang mati kena langgar kan. Jadi, pesakit ekolalia tu dia akan dengar ada orang jerit. Ada orang mati kena langgar, ada orang mati. So, yang pesakit ni pun dia akan ulang balik kataan tu. Ada orang mati, ada orang mati.
Contohnya. Yang kedua, amnesia or head trauma. Okey. Pesakit yang mengalami amnesia ataupun hilang ingatan yang teruk ataupun pesakit tu dia mengalami head trauma, kecederaan kepada kepala. Pesakit yang dalam keadaan macam ni, dia akan ada masalah ekolalia. Yang mana mereka akan gunakan teknik ekolalia ni untuk mendapatkan semula kebolehan untuk bercakap, speaking abilities lah. Sebab mereka dah tak reti nak bercakap sebab cedera kepada kepala. Jadi mereka perlukan ekolalia untuk regain, untuk dapatkan semula kebolehan mereka untuk bercakap. Terdapat juga pesakit ekolalia yang sepanjang masa dia ada masalah ekolalia ni. Jadi, dia akan diakhiri dengan mute. Mereka akan senyap je. Membisu, tak nak bercakap. Baiklah, apa yang saya sebutkan tadi adalah penyebab ekolalia yang secara umumnya. Sekarang saya akan terangkan penyebab ekolalia di dalam autism. Okay, yang pertama, kenapa anak-anak autism ataupun orang autism ni mereka gunakan teknik ekolalia? Yang pertama, untuk self-stimulate. Mereka gunakan ekolalia sebagai salah satu cara untuk merangsang diri mereka. Sebagai salah satu cara untuk stimming lah, stimming method. Okay. Yang kedua, to communicate stress. Mereka gunakan perkataan yang berulang-ulang ni, cakapan yang berulang-ulang ni untuk express, untuk luahkan rasa kecewa dan juga rasa tertekan mereka. Yang ketiga, aid themselves, bagi membantu diri mereka. Mereka menggunakan perkataan ataupun ayat yang berulang-ulang ni untuk membantu diri mereka untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah sebagai salah satu cara untuk anak kita tu interact dengan kita ataupun dengan orang lain. Cara anak-anak autism ni communicatekan, luahkan idea dia dan berinteraksi dengan orang lain adalah dengan cara ekolalia. Contohnya, jika mereka nak berlumba kan, nak ajak kita main lumba lari. So, kita selalu cakap kat mereka macam, okay, on your mark, get set, go. Kalau kita nak ajak mereka lumba lari kan. Jadi, mereka akan ulang balik ayat tu sebagai cara untuk mereka ajak kita main lumba lari dengan mereka. Okay, akhir sekali, penyebab dia adalah untuk ask for thing. Untuk minta sesuatu. Anak-anak autism ni, dia nak minta sesuatu dengan menggunakan teknik ekolalia. Contoh macam kita tanya, nak makan nugget tak? Jadi setiap kali dia nak makan nugget, dia akan ulang balik kat kita soalan tu. Nak makan nugget tak? Itu maksudnya mereka nak makan nugget. Cara mereka minta sesuatu lah daripada kita dengan cara ulang semula apa yang mereka dengar. Kalau kita selalu tanya soalan kat mereka, mereka akan tanyakan balik soalan tu dekat kita. Jadi kita fahamlah waktu tu mereka nakkan benda tu. Nak buat benda tu. Baiklah, tadi kita dah bercerita tentang penyebab causes ekolalia. Sekarang kita akan bercerita pula tentang types of ekolalia. Jenis-jenis ekolalia. Ekolalia terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, immediate ataupun klasik ekolalia. Yang kedua adalah delay ekolalia. Okey, immediate ekolalia ni, ia berlaku secara cepat. Maksudnya, bila kita tanya je soalan dekat budak tu ataupun cakap something dekat budak tu, dekat pesakit tu, dia akan ulang semula dekat kita secepat yang mungkin. Nama lain bagi immediate ekolalia ni adalah parrot-like repetition of phrase. Macam burung kakak tua, kita tanya burung kakak tua tu kan, nama siapa?
Dia burung kakak tu pun akan ulang balik. Nama siapa? Okey, yang kedua. Jenis yang kedua adalah delay echolalia. Delay echolalia ni, apa yang pesakit tu dengar, dia akan ulang semula tapi ambil masa yang lama. Boleh jadi selama berjam-jam kemudian baru dia ulang balik. Ataupun boleh jadi juga esoknya baru dia ulang balik. Jadi, delay echolalia ni dia boleh jadi sama ada baiklah, sorry, kita sambung semula. Delay echolalia ni boleh jadi pesakit tu dia akan ulang balik ayat tu sama ada dengan niat. Dia memang nak cakap ayat tu ataupun dia secara tiba-tiba dia terus cakap ayat tu. Tak terfikir pun nak cakap tapi dia terus je cakap. Tanpa niat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya telah menerangkan mengenai types of echolalia. Seperti yang kita sedia maklum, types of echolalia terbahagi kepada dua, iaitu immediate echolalia dan juga delay echolalia. Seperti yang kita boleh lihat di hadapan kita, di setiap jenis echolalia, di bawahnya terbahagi kepada dua bentuk echolalia, iaitu interactive echolalia dan juga non-interactive echolalia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan satu persatu bentuk echolalia. Yang pertama adalah interactive echolalia ataupun functional echolalia. Seperti namanya, interactive echolalia ni pesakit akan menggunakan ayat yang mereka memorize, yang mereka ingat untuk berkomunikasi. Contohnya, mereka tengok iklan, pesakit ni tengok iklan kan, tentang makanan, makanan kat TV. Contoh, iklan air Milo. Air Milo memberikan rasa yang sedap dan berzat untuk badan. Jadi, tiap kali dia haus, dia akan ulang iklan tu. Iklan air Milo. Dia akan cakap, air Milo mempunyai rasa yang sedap dan memberikan zat untuk badan. Itu tandanya, syaratnya yang mereka tengah haus, nak minum air. Itu cara mereka komunikasilah menggunakan interactive echolalia. Okey, yang kedua adalah non-interactive echolalia atau nama lainnya non-functional echolalia. Okey, non-interactive echolalia ni, anak tu dia mengulangi ayat tu tanpa fungsi. Dia main cakap je. Dia tak ada maksud apa-apa pun ayat tu, tapi dia main cakap je. Dia main ulang je. Jadi, tak ada tujuan komunikasi pun kat situ. Sebab anak tu, dia menggunakan non-interactive echolalia untuk tanpa sebab. Dia main cakap sahaja. Yang terakhir sekali adalah mengenai treatment, rawatan untuk echolalia. Okey, rawatan pertama adalah dengan cara speech therapist. Apa yang speech therapist buat? Okey, speech therapist dia akan ajar pesakit echolalia bagaimana untuk mengatakan apa yang mereka fikirkan. Apa yang pesakit tu fikirkan, speech therapist akan ajar macam mana untuk luahkan apa yang mereka fikirkan. Okey, yang kedua, speech therapist juga dia akan buat behavioral intervention dekat pesakit echolalia, iaitu dengan menggunakan kaedah cues, pause, point. Okey, apa itu cues, pause, point? Okey, yang pertama, terapis tu dia akan tanya soalan kat pesakit tu. Okey, bila terapis dah tanya soalan, yang kedua, terapis tu akan short pause
akan berhenti seketika. Okey, bila dah berhenti seketika, terapis tu dia akan prompt the speaker to answer. Maksudnya kat sini, bila dah berhenti untuk seketika kan, short pause tu, jadi bila dia nak suruh pesakit ekolalia ni jawab, dia akan tunjuk, dia akan pointing dekat pesakit ekolalia tu, dia akan tunjuk pesakit ekolalia tu. Jadi dia prompt dengan cara macam tu lah, dengan cara tunjuk dekat pesakit ekolalia tu, supaya pesakit ekolalia tu jawab apa yang ditanya. Okey, langkah yang akhir sekali adalah pesakit tu dia akan pegang satu cue card, yang mana dekat atas cue card tu dia dah tuliskan jawapan yang betul. Macam tu lah tekniknya, ya? Yeah? Okey, rawatan yang kedua adalah melalui ubat-ubatan. Jadi, pesakit ekolalia ni kalau dia pergi jumpa doktor, kan doktor akan kasi mereka ubat untuk anti-depression ataupun anxiety medication. Ubat ni adalah untuk melawan side effect kesan sampingan ekolalia. Ubat-ubatan ni sebenarnya dia tak boleh merawat pun ekolalia tu. Cuma dia akan bantu untuk pesakit tu bertenang. Sebab ekolalia ni dia akan jadi makin teruk kalau pesakit tu dia rasa susah hati, dia rasa cemas. Jadi ekolalia ni dia akan, keadaan ekolalia ni akan jadi makin teruk lah. Jadi sebab tu lah doktor akan berikan ubat antidepressant ataupun anxiety medication kepada pesakit ekolalia. Okey, rawatan yang terakhir sekali adalah home care. Penjagaan kat rumah. Okey, kalau kat rumah, pesakit ekolalia ni dia boleh cuba bergaul untuk orang lain yang ada kat rumah tu supaya dia dapat develop communication skill dia. Orang sekeliling dekat dalam rumah tu, cubalah ajak pesakit ekolalia ni berborak supaya pesakit ekolalia ni dia dapat develop, dapat belajar macam mana untuk berkomunikasi, dapat memperkembangkan skill komunikasi mereka. Okey, yang kedua, kita boleh encourage anak yang ada ekolalia ni supaya diorang hadkan penggunaan vocabularynya. Maksud kurangkan word yang mereka gunakan lah supaya mereka lebih fokus, tak confused untuk bercakap. Jadi bila kita kurangkan, limitkan vocabularynya, anak yang ada ekolalia tu akan jadi lebih berkesan, lebih senang untuk berkomunikasi dengan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tiba masanya untuk kita masuk tajuk baru, iaitu tiptoe. Tiptoe juga dikenali sebagai toe walking. Okey, apa itu toe walking? Toe walking adalah satu corak berjalan di mana anak tu dia berjalan dengan menggunakan hujung jari kakinya. Ini bermaksud dia punya tumit tu dia tak bersentuhan pun dengan tanah. Dia menjengkit lah. Senang cakap, dia berjalan dengan cara menjengkitkan kaki dia. Okey, untuk anak-anak di bawah umur 2 tahun dan ke bawah, berjalan dengan cara menjengkit ni adalah common, adalah biasa sebab anak-anak yang 2 tahun ke bawah ni mereka memang menggunakan teknik berjalan secara menjengkit ni untuk beginning of walking, untuk permulaan berjalan. Jadi bila anak-anak ni, kanak-kanak ni dia makin bertambah usia, mereka akan ubah corak berjalan tu daripada tiptoe kepada heel to toe.
Sepatutnya macam itulah daripada tiptoe ke heel to toe. Tapi bagi kanak-kanak yang dia terus menerus berjalan menggunakan tiptoe ni, itu akan menjadi masalah untuk mereka. Sepatutnya paling lama pun sampai umur 2 ataupun 3 tahun je, dia dah boleh ubah dah corak berjalan dia daripada tiptoe kepada heel to toe. Okay, symptoms tiptoe seperti namanya, walk on their toes and balls of their feet, berjalan pada atas jari kaki dia, maksudnya berjengket lah. Okay, consequent ni adalah efek kesan tiptoe ni kepada pesakit tu. Yang pertama, decrease balance and coordination. Bila kita berjalan dengan cara menjengkit ni, cara tiptoe ni kan, kita punya keseimbangan dan juga koordinasi kita akan berkurang. Bila keseimbangan kita berkurang, kita akan senang untuk jatuh, akan jadi kerap jatuh, frequent falls. Selain daripada tu, kita juga akan ada masalah untuk memakai kasut. Tak dapat nak pakai kasut dengan betul. Pesakit yang ada tiptoe ni juga, dia akan ada kesukaran untuk melibatkan diri dalam sport ataupun dalam aktiviti rekreasi. Sebab posisi kaki dia dah tak betul kan. Jadi macam mana nak bersukan, macam mana nak berekreasi kan. Jadi susahlah. Di samping tu, disebabkan pattern berjalan dia, corak berjalan dia yang tak betul, jadi dia akan memberi tekanan kepada sesetengah sendilah. Ataupun akan buatkan tightness in their heel cord. Dia rasa ketat dekat bahagian tumit, dekat belakang tu. Dekat tendon, ada tendon yang menghubungkan tulang tumit tu dengan lower leg kita. Jadi tendon tu akan rasa ketat bila kita berjalan jengket tu. Jadi bila dia rasa ketat, rasa tegang je dekat bahagian belakang tumit ni kan, pesakit tu dia akan komplain rasa sakit lah. Dia akan rasa sakit, akan mengadu kaki dia, tumit dia rasa sakit. Pesakit yang tiptoe ni juga, dia ada kesukaran untuk heel walking. Okay, causes of tiptoe. Penyebab tiptoe. Okay, toe walking ni ataupun tiptoe ni sebenarnya adalah satu habit yang develop apabila anak tu mula untuk belajar berjalan. Jadi sepatutnya dia gunakan toe walking ni sampai umur 2 ataupun 3 tahun. Tapi kalau anak tu masih lagi menggunakan toe walking selepas umur 2 atau 3 tahun, maksudnya anak tu memang ada masalah lah dengan tiptoe. Ada juga dalam beberapa kes yang mana toe walking ni adalah disebabkan oleh seperti penyakit-penyakit yang saya akan sebutkan ni lah. Contohnya a short Achilles tendon, yang tu pasti, sebab bila Achilles tendon ni, iaitu tendon yang menghubungkan tulang tumit kita ke bahagian lower leg, tendon tu dia jadi pendek. Jadi kita punya pattern berjalan tu pun dah tak betul dah lah. Dia boleh jadi toe walking sebab tendon tu pendek. Sebab bila kita nak berjalan, kita perlukan Achilles tendon yang panjang dia cukup. Kalau panjang dia berkurang je, dia jadi pendek, ia akan efek pattern berjalan kita. Okay, yang kedua, toe walking ni boleh juga disebabkan oleh cerebral palsy, muscular dystrophy dan juga autism. Okay, rawatan untuk tiptoe. Okay, jika anak tu dia menggunakan toe walking
sebagai habit dia, rawatan tidak diperlukan. Maksudnya kalau habit dia tu kita nanti dia boleh elok sendirilah. Dia tak perlukan rawatan daripada terapi ataupun daripada doktor. Tetapi jika masalah tiptoe ni dia berasal daripada masalah fizikal, yang tu memang perlukan rawatan lah. Seperti kena dapatkan rawatan daripada fizikal terapi. Lepas tu kita boleh minta cadangkan dekat pesakit tu supaya pakai leg braces ataupun spleen. Kalau tak boleh juga, kita boleh minta pesakit tu pakai casting, serial casting. Selain tu ada juga suntikan onabotulinum toksin. Suntikan ni dia akan, doktor akan suntik ubat ni ke dalam otot betis. Ni untuk bantu untuk promote normal gait lah. Lepas tu air sekali jika rawatan konservatif gagal, tak boleh nak rawat juga tiptoe ni, doktor dia akan cadangkan kepada pesakit tu supaya membuat pembedahan untuk memanjangkan otot ataupun tendon pada lower leg. Sekian berkenaan tiptoe. Hello, hello. Last but not least is about flat feet. Are you ready? Flat feet, also known as base planners. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan flat feet? Flat feet adalah satu bentuk kecacatan yang berlaku apabila arch, iaitu lengkungan pada bawah tapak kaki kita ni, dia collapse. Tak ada, tak nampak lengkungan tu. Jadi, kalau kita tengok pada bahagian tapak kaki pesakit flat feet ni, tapak kaki mereka akan nampak macam completely melekat pada permukaan tanah. Maksudnya tak ada lengkungan tu, ya? Okay. Sekarang kita akan cerita pasal simptom-simptom flat feet. Simptom yang pertama adalah pain in the midfoot region. Rasa sakit pada bahagian tengah-tengah tapak kaki tu lah. Okay. Jadi rasa sakit ni biasanya dia akan menjadi bertambah sakit dengan aktiviti. Bila makin banyak kita buat aktiviti, makin bertambah rasa sakit dekat bahagian midfoot tu. Dan rasa sakit ni juga akan disertai dengan swelling along the inner ankle and arch. Akan disertai dengan bengkak di sepanjang inner ankle dan juga arch. Okay, di samping tu, pesakit flat feet juga akan rasa sakit pada bahagian hip, knee dan juga lower back. Okay, bagaimana mereka akan rasa sakit pada bahagian hip, knee dan juga lower back ni? Ini kerana bila kaki mereka rata je, flat feet, ini akan mewujudkan ketidakseimbangan bila berjalan dan juga ketidakseimbangan pada posture. Jadi bila tak seimbang ketika berjalan dan juga ketika buat sesuatu posture tu, ia akan memberikan tekanan kepada sendi-sendi yang saya sebut tadi lah, sendi yang terdapat pada bahagian hip, pada knee, pada lutut dan juga pada lower back. Okay, last symptom is standing on toes can become unbearable. Maksudnya, orang yang ada flat feet ni, mereka biasanya tak tahan untuk berdiri lama. Sebab kaki mereka jadi tak seimbang kan. Jadi,
ia akan memberi tekanan kepada sendi-sendi yang terlibat dan juga akan menyebabkan mereka untuk tak tahan untuk berdiri lama. Baiklah, sekarang kita akan lihat penyebab dia pula, causes dia. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, flat feet in newborn and toddler sebenarnya adalah satu keadaan yang normal sebab arch tu, lengkungan tu, waktu anak-anak ni kecil, sebelum cecah umur toddler kan, arch tu, lengkungan tu sebenarnya tak develop sepenuhnya lagi. Jadi kebanyakan kanak-kanak akan develop arch ni pada umur 3 tahun. Ada juga sesetengahnya yang delay dan maka terbentuklah flat feet. Delay or have structural deformity that interfere with the normal alignment of the foot bone. Okay, ada flat feet ni juga boleh dikaitkan dengan penyakit genetik yang develop sejak childhood lagi. Contohnya macam calcaneal valgus, congenital vertical talus, dyspraxia, hypermobility, ligamentous laxity dan lain-lain seperti yang saya telah nyatakan dekat sini. Okey, sebab yang terakhir sekali adalah obesity. Dalam sesetengah kanak-kanak, flat foot ataupun flat feet ni dia tak boleh nak baik sendiri. Kenapa tak boleh nak baik sendiri? Mungkin salah satu sebabnya adalah disebabkan oleh obesity, kegemukan. Jadi bila badan anak tu gemuk, besar, dia akan berikan tekanan kepada sendi-sendi dekat kaki ni. Jadi susah untuk kaki tu dia nak bentuk arch dia, nak bentuk lengkungan kat situ. Last but not least, mari kita membincangkan tentang treatment, iaitu rawatan untuk flat feet. Okay, flat feet in children will often resolve without intervention. Okay, flat feet dalam kanak-kanak biasanya akan baik sendiri, akan pulih tanpa intervention. Sebab tulang kanak-kanak ni kan masih lembut lagi kan, jadi masih ada peluang untuk dibentuk semula lah. While fallen arch in adult tend to be permanent and non-reversible. Sementara fallen arch dalam orang dewasa, ia akan jadi permanent, jadi kekal dan juga non-reversible. Tak boleh dipulihkan semula. Okay, untuk painful flat feet, pesakit yang dia rasa sakit sangat dekat flat feet dia kan, healthcare provider might suggest orang yang bekerja dalam bidang penjagaan kesihatan ni akan mencadangkan, yang pertama, mereka akan mencadangkan arch support, iaitu dengan menggunakan orthotic device. Okay, arch support ni sebenarnya ia hanya boleh membantu mengawal rasa sakit lah. Dia boleh membantu untuk mengurangkan simptom sahaja. Dia tak boleh nak membantu untuk merawat flat feet. Ia adalah semata-mata membantu untuk mengurangkan simptom. Okay, yang kedua, kita boleh gunakan khidmat fizikoterapi. Okey, kalau pergi jumpa fizikoterapi ataupun fisioterapi ni, fisioterapi akan ajar pesakit tu macam mana nak buat straightening exercise dan juga stretching exercise untuk menguatkan otot dan juga tendon yang ada dekat kaki pesakit tu. Fisioterapi juga akan guide macam mana untuk improve gait, walking gait. Macam mana nak berjalan
dengan macam mana nak menambah baikkan gait ketika berjalan tu, cara berjalan tu. Okey. Selain daripada itu, kalau pesakit flat feet ni pergi jumpa doktor, doktor akan berikan mereka ubat pain relief, ubat untuk kurangkan rasa sakit. Dan juga kalau pergi jumpa doktor juga atau pergi jumpa nutritionist, mereka akan sarankan supaya pesakit flat feet ni kurangkan berat badan, supaya bila kurangnya berat badan, tekanan ataupun stres pada kaki tu pun akan berkurang. Akhir sekali, jika non-surgical treatment tak berkesan, lepas tu rasa sakit pada tapak kaki tu, dia mengganggu aktiviti seharian pesakit. Maksudnya banyak benda yang pesakit terhad tak boleh nak buat. Jadi doktor akan sarankan supaya pesakit tu buat surgery, buat pembedahan untuk repair bone, iaitu tulang, dan juga tendon yang bermasalah tu lah yang menyebabkan rasa sakit tu. Okay, that's all from me. Thank you for listening and for watching. See you next time.